إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سُرُورِ أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad amma ba'du wa ya ayyuhal ladhina amanu takullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti wa rasulahu faqad faza fawzan adzima inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hati hati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah Jamah Jumah Rahimahkumullah Marilah kita sekalian bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya sekuat kita dan menjauhi larangannya, segala larangannya tanpa kecuali. Ketahuilah bahwa orang itu kalau sudah mengaku sebagai orang beriman, hartanya, jiwanya, semua sudah dibeli oleh Allah, dibayar dengan jannah. Inna Allah astara minal al mu'minina amfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sehingga Allah sudah membeli dari orang-orang beriman harta mereka dan jiwa mereka. Ya. Amfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Dengan bahwa mereka akan mendapatkan jannah. Yukotilu nabi sabirillah. Mereka berperang di jalan Allah. Fayaktuluna wa yuktalun. Maka mereka bisa membunuh atau mereka dibunuh. Ini wa'dan fit tawrati wal injil wal quran. Itu merupakan janji atas Allah, baik dalam kitab Taurat, kitab Injil maupun dalam kitab Al-Quran. Untuk itu makanya marilah, kita kalau sebagai orang yang sudah mengaku beriman, apapun yang kita miliki, harta kita, jiwa kita, ini semua harus mengikuti apa yang dimaukan oleh Allah, karena sudah menjadi milik Allah, sudah dibeli oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah dalam hal kita ini hidup di dunia, bagaimana berdagang, bagaimana bekerja, bagaimana berumah tangga, bagaimana kita bernegara sekalipun. Ini hendaklah juga menggunakan aturan-aturan Allah. Kita harus taat kepada Allah karena sudah dibeli oleh Allah. Jangan sampai orang beriman mengaku beriman memilih orang-orang yang pembohong, orang-orang yang jahat, orang-orang dolim sebagai pemimpin. Orang-orang yang sudah terbukti bohong, terbukti mendolimi orang-orang yang beriman, mendolimi ulama. Jangan sampai kita pilih orang-orang yang itu jadi pemimpin. Marilah kita memilih, kita ambil orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya, orang-orang yang mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada Dinul Islam. Inilah orang-orang yang seharusnya di dunia ini menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi karena ini mentaati kepada Allah, karena buminya adalah bumi Allah, dunia ini milik Allah, semua nanti akan kembali kepada Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah, walaupun hanya satu hal saja termasuk yang pokok akan bisa menjadikan kita jadi kafir karenanya. Jangan sampai hanya akidah dijual dengan harga yang murah, dengan harga dunia. Memilih orang-orang yang tidak baik, orang-orang dolim sebagai pemain, karena dapat balasan upah di dunia, dapat harta yang sebentar lagi akan kita tinggalkan, akan kita tinggal semua akan semua akan terlepas dari kita. Tidak ada sesuatu yang kita bawa kecuali hanya amal yang kita amalkan di dunia ini. Kalau baik kita akan mendapatkan kebaikan nanti di hadapan Allah. Kalau jelek kita akan mendapatkan balasan siksa dari Allah. Naudzubillah Untuk itulah marilah kita ini benar-benar kalau mengaku sebagai orang beriman menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dalam segala urusan, tidak hanya di masjid, di musola, zikir, sholat saja, tetapi dalam segala urusan, baik urusan berumah tangga, urusan berdagang, urusan bernegara, dan yang lainnya, supaya kita semua kita atur, kita kembali kembali Al-Quran dan Sunnah Rasulillah. Sallallahu Alaihi Wasallam. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala, 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 ta ala, ala, 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barok 'ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana rabbana wa tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa fu'anna wa lana warhamna anta maulana fangsurna alal qawmil kafirin Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'a illa yusma' wa min nafsin la wa min qalbin la yafsha' ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik Allahumma alif baina qulubil mu'minin innahu la alafa baina qulubihim illa anta ya arhamar rahimin وصلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين الصلاة. الله اكبر الله اكبر